Tengok, hari ni kan, Aaron kat sini kan, memang lah, okey? Tengok design yang cantik, okey? Nak terima kasih, Kowe! Tepuk tangan untuk Kowe! Okey, ini adalah water dispenser, okey? Bukan dispenser yang biasa, okey? Okey, nama dia, Tetik. Okey? Biasa orang kan yang rendah, yang sorry. Orang yang tak tinggi, tak besar, kita nama dia kan dia lah. Okey, so, sekejap. Okey, producer marah saya. Jangan kata orang pendek. Okey, sorry. Okey, so penting. Okey, biasa you masak air tak? Masak air kan? Okey, berapa jam you masak air? Setengah jam kan? Kalau nak masak air itu, setengah jam. Lepas tu kan nak tunggu dia sejuk, setengah jam. Nak buat air setengah jam, satu jam setengah baru boleh minum air. Tapi jangan risau, sekarang ada ini, Kowe punya ni petik. Okey. Petik kan dia memang best tau. Okey. Tak perlu tunggu setengah jam untuk air masak. Lepas tu tak payah you all ketawa kenapa? Bahasa air tak baik. Okey. Air tengah belajar ni. Okey. So memang tak payah tunggu masa lama-lama sangat tau. Okey. Dan lagi best. Okey. You all sentiasa kan? Kan air kita kurang bersih sikit kan? So sentiasa nak pasang filter di sendek kan? Kena pergi luar pasang kan? Sekarang tak perlu lagi. Filter kat dalam. Berapa layer tau? 6 layer. Oh, tepukkan untuk 6 layer ni. Oh, memang okey. Teknologi ni memang best tau. Kenapa? Lepas 6 layer itu, air yang keluar itu, oh, I tell you, 0.0001% ada super clean lah. Nama dia macam crystal clear kan. Itu kan, dia keluarkan air juga. Okey? Dia RO water. Minum saja. Best. Okey? Dan yang penting kan, sejak kita design show kan, sentiasa kita nak introduce something kan, memang design dia kena sleek tau, okey? Apa tu sleek ? Sleek dia mesti cantik, matching dengan rumah kita tau, okey? Dan produk ini, Kowe kan memang best tau. Dia dapat satu award, Red Dot Award tau. Red Dot Award ni kan adalah design award yang macam Oscar tau. Tepukkan nama dia! Cantik! Sekarang, Eric nak tunjukkan yang paling hebat sekali, okey? Ini kan, dia memang kan, kalau kan produk-produk Kowe ini kan, dia memang intelligent produk. Okey, you tahu tak, biasa you minum air kan, air panas dengan air sejuk saja kan. Ini kan, dia boleh katakan kalau I tak nak panas sangat, I tak nak sejuk sangat kan. Orang masalah itu memang, dia belagak sendiri cakap, I want room temperature. Apa tu room temperature tak? I nak suhu dia macam bilik ini. Susah tau. You kena ukur termometer. Ukur. Susah. So, ini dia pandai. Dia akan ukur sendiri. Dan juga yang best sekali. Tengok. Yang best sekali kan, dia apa tau? Okey, kita boleh buat ukuran dia. Okey, misalnya kan kita punya cawan besar. Dia akan, kita boleh adjust tau. So, dia sampai sini, kita kata berhenti dia. Dia berhenti. Okey. Dan juga, kalau kita kan, gelas yang besar kan, kita boleh adjust. Berhenti dia, berhenti juga. Tak percaya kan? Okey. So, Aaron nak tunjukkan sekarang. So, dia ada tiga. Okey. Tiga jenis air. Air panas, air room temperature, dan juga ini kan, cold water. Kita nak cuba cold water dulu. Okey. So, Aaron dah adjust lah tadi kan. Dah buat tu kan. Okey. For your information, ini merah punya, panas tau. Okey. Ini yang biru punya, sejuk. Okey. Dan nanti saya akan feature lagi satu. Okey. So, lagi satu. You nak minum air kan? Kena pergi pipe buka. Lepas tu masak kan? Ini tak payah. One touch saja. Sentuh. Gentle. Ding. Tengok. Ini air yang sejuk. Ini room temperature. Okey. Berhenti. Tengok. Kalau dah beli, jangan kata berhenti dia tak berhenti dah. Beli preset. Okey. Ini room temperature. Saya kena minum. Tengok betul tak room temperature. Segar lagi. Room temperature betul. Macam, bukan kat gunung lah. Waterfall. Inilah masa kan depan kamera boleh minum. Okey. Saya suka tak? Okey. Sekarang kita tekan ni kan. Eric nak tunjukkan kan. Semanis juga. Okey. Air sejuk Air sejuk tengok. Dia memang sejuk sangat. Okey. Kita... tengok dah hijau kan? Satu. Ini mesti penuh. Saya kena habiskan. Tak, kalau tak habiskan nanti tu tempat. Okey. So, one touch. Belum lagi. Berhenti, belum. Okey, berhenti. Okey. Cuba kan? Sejuk. Memang ada macam ada ice lah. Best. Okey.
Sekarang air panas, okey? Air panas tak boleh minum. Tapi saya tunjuk asap dia. Okey. Alright. Ha, ni, one touch juga. Ini air panas kan? Teng. Ha, sejuk. Allah, sejuk. Oi. Okey. Tak apa, jangan minum. Oh, minum lagi. Segmen ini air minum air saja. Lupa. Kalau nak air panas, tekan sini. Panas. Okey, dah confirm panas eh? Ah, ya, tak tekan tadi. Okey, one touch. Ah, lihat. Oh, tengok. Oh. Memang panas. Okey. Oh. Panas. Okey. Ha. Memang biasa. Tepukkan untuk mereka. Okey. Satu lagi feature. You mesti jaga tak? Design cantik, Eric. Design yang cantik. Oh, semua canggih-canggih kan? Okey. Kalau anak I pergi tekan-tekan-tekan. Ah, kenakan tangan dia betul tak? Panas tak? Jangan takut. Kowe kan? Jaga keselamatan juga. Ini kan kita ada satu lock kat sini. Okey. Lock kat sini kita tekan kan 10 second ting. Okey, dia lock. Bermana di, kalau dia lock kan, kalau kita tekan hot water, dia tak akan boleh gunakan ting. Tak ada air. Ha, okey. So ini memang best. Oh, bestnya. Nak tak kau ready? Nak.